warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di JKL Series Farm, di mana ini adalah serian Lohan Cencu JKL Series. Nah, seperti apa jenisnya? Nanti kita akan lihat karakter Lohan Cencunya yang ada di JKL Series ini. Nah, yang di sebelah saya ini ada anakan-anakan yang sudah dihasilkan dari indukan JKL Series, bosku. Ini kalau dihitung totalnya ada sekitar ribuan mungkin ya. Dan ini banyak sekali. Halo, perkenalkan nama saya Irfan Bagus. Saya mulai breeding sejak 9 bulan lalu, tepatnya pas pandemi corona itu, Mas. JKL series itu kepanjangannya simpel, Mas. Itu Jakal yang artinya Jalan Kaliurang. Nah, alamatnya JKL Series Farm ini ada di mana, Mas Irfan Bagus? Ada di Jalan Kaliurang kilometer 12. Tepatnya di Desa Candidukuh, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman. Nah, serian JKL Series Farm ini ada Lohan Cencu. Kalau saya lihat karakternya ini mutiaranya cukup bagus ya. Jadi di sini karakternya dia mutiaranya crosset ya, Mas Irfan ya. Iya. Dan sudah menghasilkan ribuan ekor ya, dari satu pejantan atau beberapa indukan? Kebetulan ini saya baru satu pejantan, Mas. Oke. Baru satu pejantan dan 3 ekor betina sih saya. Nah, ini bosku, jadi di depan ini ada akuarium yang single tank. Ini banyak sekali. Nah, totalnya ini ada berapa, Mas Irfan? Yang saya single tank itu ada 36, Mas Wino. 36 tank? Ya, kemudian okay. Yang sekat itu 113 ekor. Yang sudah masuk ke akuarium sortir ya? Ya, sudah disortir akhirnya. Nah, ikan-ikan Lohan Cencu serian JKL series ini di size 4-5 cm ya, Mas ya? Iya. Ini kalau saya lihat di sini dia mulai nampak ya, artinya baik dari jenong, dari mutiara, dia lebih cepat up ya artinya ketika di single tank ya. Iya, benar sekali, Mas Veno. Untuk harganya sendiri, Mas Irfan, ini mulai dari harga berapa sampai berapa nih? Rangenya aja nih. Harga mulai 100.000 itu yang sekatan, Mas. Oke. Sampai ke atas lah. Oke, artinya harganya mulai dari 100.000 sampai tak terhingga. Iya, benar sekali, Mas. Mungkin menyesuaikan dari karakter ikan itu sendiri ya. Mungkin sesuai kualitas ikannya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman, untuk harganya saya rasa sangat terjangkau burayakannya. Mungkin dari harga dari 100.000 sampai nanti ikannya seperti apa kualitasnya, jadi menyesuaikan aja untuk harganya ya. Sekali, Mas. Oke. Nah, Mas Irfan sendiri bisa nggak ini kirim-kirim ke luar pulau? Siapa tahu nih teman-teman dari luar pulau yang menginginkan burayakan Lohan Cencu JKL series dari Mas Irfan. Bisa, Mas. Saya bisa kirim seluruh Indonesia, insya Allah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kalau saya lihat yang ada di depan ini akuarium single tank banyak sekali dan sudah tersusun rapi. Dan untuk Mas Irfan sendiri, ini kalau saya bilang, ini memulai breeder Lohan itu baru ya, dalam arti baru 8 bulan sudah memiliki farm JKL series dan ikan Lohannya banyak sekali, dan ini hasil breedingnya sendiri. Nah, ini kasih tip buat teman-teman lebih semangat, artinya bagaimana caranya bisa merawat terus bisa sampai breeding dan menghasilkan banyak seperti ini seperti apa, bisa cerita sedikit ya, Mas Pino? Jadi saya breeding tujuannya biar ikan saya banyak, dan kemudian dari kuantitas yang banyak itu saya mendapatkan kualitas yang bagus, Mas Pino. Okay. Dan kemudian perkembangan dari ikannya juga penuh kejutan lah istilahnya. Khususnya cencu ya? Iya, khususnya jenis cencu ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Artinya di sini Mas Irfan sendiri bilang mencoba breeding dengan jumlah ikan yang banyak, artinya dari kuantitas yang banyak, anakan yang banyak itu bisa
ada salah satu atau salah dua ikan yang berkualitas bagus. Nah, dari situ Mas Irfan ini menciptakan dan terus mengembangkan ternakan-ternakan hingga nantinya akan menghasilkan ikan lohan cencu berkualitas. Nah, tetap semangat, kita doakan semoga JKL Series Farm ini bisa berkembang lebih bagus, bisa menghasilkan anakan-anakan yang bagus juga ya Mas ya. Nah, itu teman-teman sangat memotivasi kita, khususnya saya pribadi, untuk lebih semangat dalam memprogres mengembangkan lohan yang ada di Indonesia, khususnya lohan cencu. Oh iya Mas, di belakang ada tempat breeding saya. Ayo kita lihat, kebetulan ada teman-teman juga yang kesini mau cari buraya juga. Oke teman-teman, yuk kita lihat ke belakang ya. Jadi ini ada tempat tersendiri yang ada di belakang. Oke, nah ini di belakang ya Mas Irfan ya. Ya. Nah ini kebetulan ada Mas Irsan dan Mas Rizky. Nah ini kalau teman-teman lihat di YouTube saya sebelumnya, saya sudah berkunjung di farmnya Mas Rizky ya dan Mas Irsan ya. Nah, ini datang mencari apa nih? Ya, mencari bahan-bahan lah. Oke, mencari bahan-bahan ya. Dapat info dari teman-teman pecinta lohan di punyanya Mas Irfan, bagus di JKL. Mantap-mantap. Mantap burayanya. Nah, buraya mantap. Nah, ini masih mencari mensortir bibit lohan cencu JKL Series Farm yang terbaik Mas ya. Iya. Untuk harapan kedepannya nih Mas Irfan, apakah ada harapan yang kiranya ingin disampaikan buat teman-teman, khususnya teman-teman pemula pecinta ikan lohan? Nah, ada Mas Beno, harapan saya untuk teman-teman semangat selalu untuk memajukan lohan Indonesia. Oke, tetap semangat mengembangkan lohan yang ada di Indonesia ini, khususnya lohan cencu ya Mas ya? Iya, khususnya lohan cencu yang asli Indonesia. Oke, kita perbaiki kualitasnya, kita kembangkan bersama untuk memajukan perlohanan yang ada di Indonesia. Itu ya Mas Irfan ya? Iya. Oke, saya kira itu bosku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Tonton terus video saya, nantikan video saya selanjutnya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye. Thank you.